Selamat pagi, siang, sore, dan malam dari hari Senin sampai Senin. Thank you udah mampir di channel gue. Kali ini gue pengen review makanan, cemilan dari Pamekasan, Madura. Sekarang gue ada tiga macam makanan, tapi yang satu makanan ini ada dua rasa. Oke, langsung aja kali ya, langsung aja. Ini gue ada makanan cemilan dari Moro Seneng, brand dari Pamekasan Madura. Tuh, logonya kayak gitu. Ini tuh ada tiga macam yang ini. Yang kalau produksi mereka adalah ini, mie rumput laut, dan satunya lagi itu keripik pisang pelangi. Ini produk pertama mereka, udah 10 tahunan, ini produk pertama mereka nih, yang keripik pisang pelangi, atau rainbow banana chips. Komposisinya itu ada pisang, gula, garam, perasa buah, susu, minyak sayur. Dan ini yang setelah ini tuh, di Moro Seneng ini, ada mie rumput laut. Gitu. Jadi judulnya itu cemilan sehat. Oke. Yang gue akan review dulu adalah yang ini aja ya, mie rumput laut. Ini itu ada tiga rasa. Ada rasa original, balado, dan jagung bakar. Yang gue punya adalah rasa original dan jagung bakar. Gak apa-apa ya, gue review dua itu. Oke, komposisinya di mie rumput laut ini ada di sini dan gue akan bacain. Ada rumput laut, tepung terigu, sawi. Tepung terigu, sawi, bawang putih, lada, gula, garam. Dan di sini ditulis non MSG dan pengawet. Oke, ini produksi langsung oleh Moro Seneng di Pamekasan Madura tadi yang kayak gue bilang. Oke, sekarang gue coba yang rasa original dulu. Ini gue udah buka tadi buat cemilannya. Cukup sih kalau misalnya segini, dia zip juga, jadi pakai apa di ada zipernya, di zip biar nggak masuk angin. Dan satu kantong gini ini lumayan sih segini gitu, apa namanya isinya. Jadi kan kadang-kadang kan ada ya jualan gitu terus isinya cuma segini gitu. Ini lumayan lah segini. Ini bentuknya gini, karena ini original jadi ya nggak berwarna gitu deh. Coba ya. Oke. Menurut gue adalah mungkin kalau untuk anak-anak oke. Karena mie-nya terbilang keras. Gitu, cukup keras. Nah kan dengarkan suaranya. Kalau untuk anak-anak mungkin fine, tapi kalau buat yang giginya udah ada yang bolong atau kayak gue udah banyak yang ompong, jadi harus berhati-hati dalam menggigitnya. Terus kalau yang original itu taste-nya akan lebih oke lagi kalau misalnya ditambahin ada beberapa bumbu biar ada rasanya, lebih ada rasanya gitu. Original means kan masih ada rasa tapi tidak menuju kayak misalnya rasa jagung bakar atau rasa balado gitu, tapi masih ada taste-nya. Tuh. Itu tadi yang mie rumput laut ya. Jadi kalau nambah bumbunya rasanya akan ada diperkuat sedikit, akan lebih oke buat cemilan. Terus kalau untuk yang ini jagung bakar. Jagung bakar. Sama packagingnya pakai zipper juga dan isinya padat juga, dan ini berwarna ya, tadi kan nggak berwarna, nah ini berwarna. Terus
mie-nya lebih kecil sih. Coba ya, gue bandingin. Nih, ini kan original. Ini yang tadi, yang jagung bakar. Terus lupa gue. Oke, yang yang si jagung bakar ya. Oke. Mie-nya tetap keras, tapi lebih kerasannya tadi yang original. Yang ini keras tapi oke lah, tapi ini sebenarnya nggak, bukan yang bukan keras banget, enggak, tapi ini kalau buat anak-anak oke, karena giginya masih masih kuat kan. Tapi kalau misalnya udah banyak yang tadi yang kayak gue bilang, banyak yang bolong atau udah yang ompong ya begitu. Nah kalau yang rasa jagung bakar itu bumbunya, bumbunya keras, jadi berasa banget gitu loh, berasa kayak bumbu, jagung bakarnya berasa gitu bumbunya. Keras, kalau yang original itu ya akan lebih oke lagi bumbunya ditambahin gitu aja. Oke, so gue sekarang mau yang dua ini, tadi udah gue coba tadi pas lagi kerja, terus gue pengen yang gue buka ini sih, dua ini kan langsung gue bandingin. Dan yang ini gue belum nyoba nih, yang pisang pelangi, keripik pisang pelangi. Penasaran banget rasanya karena ini produk pertamanya Morat Senang. 10 tahun yang lalu mereka produksi ini dulu. Tetap isinya lumayan banyak dan ada zippernya. Wangi. Wangi hijau. Enak, rasanya manis banget, tapi enak, kayak apa, lucu rasanya, enak, enak. Ini kalau cemilan, karena gue suka pisang ya, tapi ini kalau untuk cemilan enak nih, kayak sama teh gitu. Enak, 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 enak. Gue suka yang keripik pisangnya. Tadi komposisinya ini ada di sini, ada pisang, gula, garam, perasa buah, susu, dan minyak sayur. Oh ya, terus gue tuh kan anaknya gede banget ya, jadi akan lebih oke kalau misalnya ada expiry date-nya, jadi tahu ini nyimpennya terus berapa lama. Ini produk dua produk yang diproduce oleh Morat Senang, tapi gue beli juga dari Morat Senang adalah ini black garlic. Ini oke banget, ini kayak apa ya, kayak ya ada khasiatnya lah gitu kan. Nih, black garlic, bawang hitam tunggal, khasiatnya banyak banget sebagai anti kanker, terus menurunkan tekanan darah tinggi, diabetes atau gula darah, kolesterol atau kolesterol, stroke, serangan jantung, paru-paru, asma, tumor, batuk, salah banyak bener tuh di sini. Ini namanya itu ya, katanya sih memang bagus ini, dan gue coba rasanya tuh lucu loh. Jadi ini kalau dari sisi itu tuh nih cara konsumsi. Untuk pencegahan 3 butir sehari, untuk penyembuhan 3 kali sehari ya, gitu lah ya, pokoknya 3 kali. Tadi gue makan sekali. Bentuknya tuh kayak gini guys. Ya salah lebak, sebentuk-bentuknya si bawang kayak begini. Tapi rasanya tuh kayak dodol, manis gitu. Jadi ini bawang lanang ini, itu tuh kayak di oven kalau gak salah 20 hari, berapa hari, pokoknya lama deh gitu kan. Tuh jadi kayak begini bentuknya, kayak kosong ya. Ini masih mau matang. Dah. Enak. Jadi kalau badan udah mulai pegal gitu, makanin ini gitu besokannya lumayan. Ini black garlic.
tiga-tiganya gue suka. Yang pertama, gue sukanya itu yang ini. Gue suka keripik pisang pelangi. Yang kedua, siami rumput laut. Tapi gue akan lebih suka kalau si original itu bumbunya ditambahin. Terus habis itu kalau yang si jagungnya, bumbunya itu jangan terlalu keras, mungkin dipadu padankan dengan yang lain gitu. Tapi oke. Ini mah sehat, untuk sehat kan gue anaknya anak sehat-sehat gitu ya, prefer makanan sehat, jadi sebawang-bawang lanangnya tetap gue beli gitu. Semoga ini ya, semoga bermanfaat vlog gue ini, dapat memberikan kalian kayak informasi yang bermanfaat. Thank you for watching. Kalau misalnya ada ide dari kalian untuk vlog gue berikutnya, gue ngebahas apa, please let me know di comment box. Terus kalau misalnya kalian suka sama video gue yang ini, video-video gue yang lain, please di subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video baru gue, kalian ternotif. Terus please di like, comment, and share. Thank you ya. Bye.